Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tonton dan puan-puan muslim muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Ramadan 1443 Hijriah pada tahun ini sebagai satu anugerah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Gunakanlah segala kesempatan yang Allah taala beri dalam ruang-ruang Ramadan ini dengan penuh pengisian yang boleh membawakan kepada ketakwaan yang paling baik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah menyebut li kulli syai'in babun wa babul ibadah as-siyam. Setiap sesuatu itu ada pintunya dan pintu ibadah itu ialah berpuasa. Ini bermaksud bahawa apabila seseorang itu dah melangkah ke gerbang Ramadan, segala pintu kebaikan, segala pintu ketaatan, segala pintu yang membawa kepada ketakwaan yang menjadi destinasi yang terakhir kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pun terbuka. Persoalan dia bagaimana kita nak mengisinya? Bagaimana kita nak mengisi dengan sebaik-baiknya supaya pintu-pintu kebaikan ini adalah merupakan memberikan kepada kita sebanyak-banyaknya gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah medan untuk kita mengukuhkan ketakwaan kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ayat yang berkaitan dengan puasa. Di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi insan, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur dan juga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala buka sahaja gerbang Ramadan ini, maka manusia berpusu-pusu pergi ke tempat-tempat ibadah. Manusia berpusu-pusu melaksanakan amalan qiyamul lail. Sehinggakan kata orang kampung, di awal-awal Ramadan ini, masjid pun pakat jadi sengit. Penuh dengan manusia. Kerana rasa untuk melaksanakan ketaatan itu membuat-buat dalam diri. Disebabkan ganjaran pahalanya adalah terlalu banyak. Kita mampu bersolat sebanyak 30 rakaat. Kita mampu untuk bersedekah tanpa merasai bahawa ada benda yang merugikan. Kita mampu melakukan ketaatan dan kebaikan, menghubung silaturahim di antara kita dengan penuh rasa keinsanan dan kehambaan. Inilah kesan Ramadan kepada diri kita yang menjadi senter kepada ketakwaan di dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, simat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tunggu lagi. Ramadan ini akan terus berjalan dan akan terus berjalan. Kalau kita ketinggalan, kitalah manusia yang paling rugi. Padahal inilah medan, inilah masa, inilah ketika untuk kita mencari reward yang terbaik dalam kehidupan. Untuk kita mendapat pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak menjadi manusia yang rugi. Jadilah insan yang mengambil peluang terbaik ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.